Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bacaan panjang atau mad lazim harfi ya. Mad lazim harfi ini terjadinya yaitu pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surah dalam Al-Quran. Yang selanjutnya kita akan membahas pada bacaan tosimim ya. Di sini sering terjadi kesalahan yaitu pada bacaan sinnya. Jadi seperti ini membacanya ya. Tosin mim. Jadi sin ini dibaca sin ya. Jadi tidak digomkan ke mim. Tidak dibaca seperti ini. Tosin mim. Jadi seharusnya pada bacaan si ke mim itu harus ada idgomnya ya. Disertai dengan guna. Kenapa bisa ada idgomnya? Baik, silakan diperhatikan. Jadi bacaan tosimim ini jika diperinci satu persatu hurufnya maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan. Yang pertama to ya. To ini dibaca dua harokat karena dihukumi martobain ya, ada fathah lalu berhadapan dengan alif. Jadi dibacanya dua harokat martobain harfi ya. Yang kedua sin ya. Sin ini dibaca 6 harokat ya, karena ada mad lalu berhadapan huruf sukun di dalam satu kalimat ya. Yang ketiga bacaan mimnya. Mim ini sama dibaca 6 harokat ya, karena ada mad berhadapan huruf sukun dalam satu kalimat ya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa di saat kita membaca sin ke mim itu harus ada gunanya ya, atau harus diidgomkan? Baik, perhatikan. Huruf sin ini jika ditulis secara lafadznya maka akan menjadi seperti ini. Sin ya. Pada ujung sin ini terdapat nun sukun. Nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf mim. Huruf mim ini merupakan salah satu daripada huruf idgham yaitu idgham biguna. Nah, maka ketika kita membaca sin ya, maka di ujung bacaan panjang sin itu harus dimasukkan ke mim ya, disertai dengan guna. Jadi cara membacanya seperti ini. Sin seperti itu ya. Jadi tidak dibaca sin mim ya. Jadi harus ada idgomnya karena ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf mim yang merupakan salah satu daripada huruf idgom ya, termasuk idgom biguna. Jadi diidgomkan sekaligus digunakan ya. Sim mim seperti itu. Baik, sekali lagi kita baca. Yang pertama to itu dibaca dua harokat karena dihukumi martobi harfi ya. Tosim mim seperti itu ya. Jadi tidak dibaca tosim mim, itu salah ya, karena di saat kita membaca sin ke mim itu harus ada idgomnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.